Beredar kabar sebanyak 8 juta pengikut telah meninggalkan atau unfollow akun Instagram Deddy Corbuzier usai konten podcast bersama LGBT dari narasumber Ragil dan Frederick yang tayang pada Sabtu 7 Mei 2022 di kanal YouTube-nya. Sebelumnya juga dikabarkan jumlah pengikut Deddy Corbuzier di Instagram dari 20 juta berkurang menjadi 11 juta lantaran adanya konten podcast tersebut. Melalui situs analisis media sosial, Social Blade pada hari Rabu 11 Mei 2022 pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, pengikut Instagram Deddy Corbuzier sejak sebelum penayangan podcast hingga hari ini tidak mencapai 20 juta. Detailnya, pada 28 April 2022, pengikut Instagram milik Deddy Corbuzier sebanyak 11.100.119 orang. Kemudian, semakin bertambah hingga saat penayangan podcast dengan Ragil pada hari Sabtu, 7 Mei 2022, yaitu sebanyak 25.405 orang. Sehingga total pengikut Instagram Deddy pada 7 Mei 2022 adalah 11.136.574 orang. Namun, sehari setelah penayangan tersebut, pengikut Deddy Corbuzier di Instagram berkurang sebanyak 4.563 orang. Lalu berkurang kembali pada hari Senin dan Selasa dengan jumlah masing-masing sebanyak 22.738 orang dan 35.189 orang. Sehingga total pengikut yang meninggalkan akun Instagram Deddy Corbuzier usai penayangan podcast bersama Ragil dan Frederick sebanyak 64.000 followers.